الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية صدق الله العظيم أما بعد أصحاب الفضيلة المحترمين pengurus yayasan Subang Agung Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Sultan Agung Universitas Sultan Agung dan para guru besar, para bapak dosen, ibu dosen dan yang karyawan yang semua hadir, yang hadir di dalam ruangan ini, Subhanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rutinitas kita setiap Selasa hari Jumat apa saya enggak ngerti, dan alhamdulillah juga kita akan bisa sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang luar biasa hikmah-hikmahnya. Ini salah satu doa kita yang jelas dikabulkan ke Allah. Kalau kita betul sampai ke Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadhan. Ada apa di bulan Ramadhan itu sehingga Allah sendiri menyebutnya yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya ayat tadi yang saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu bulan di mana di situ Qur'an diturunkan. Kita sebagai umat Islam betul-betul sadar bahwa Qur'an itu adalah kitab pegangan kita. Tolok ukur kita, barometer kita ketika kita akan menilai itu kebenaran itu atau kebatilan atau itu ya salah dan sebagainya, itu tolok ukur kita memakai Al-Qur'an. Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu harus kita lebih pahami daripada kitab-kitab yang lain, bahkan daripada undang-undang sekalipun. Pertama kali sebagai umat Islam itu harus benar-benar betul-betul paham tentang isi kandungan Al-Qur'an. Maka Ramadan itu menjadi mulia ya, karena di antaranya disitulah Qur'an diturunkan oleh Allah. Qur'an diturunkan oleh Allah menurut salah satu keterangan kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Qur'an karangan Imam Suyuti. Itu sampai 3 kali. Dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia sampai kepada Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nah, yang dimaksud unzila bil Qur'an itu pada saat Lauhul Qur'an itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini. Itu semula diturunkan dalam jumlatan wahidah. Artinya sak gembleng, sak gelondong begitu. Itu pada bulan Ramadan. Fi Lailatin Mubarakah yang disebut-sebut nanti ada muncul namanya Lailatul Qadar. Nah, dari langit bumi ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi ayatan-ayatan, ayataini. Satu ayat, dua ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa yang menimpa kepada Kanjeng Nabi.
ketika menghadapi masalah-masalah yang rumit, Kanjeng Nabi minta petunjuk solusinya seperti apa, maka turunlah ayat. Besok lagi juga seperti itu, sampai dalam masa kurang lebih 23 tahun atau 21 tahun. Ya, sejak Rasulullah diangkat sebagai Rasul, sampai kepada Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatan-ayatan ono iki kan, temurun ayat ini, ada ini, temurun ayat ini, dan seterusnya. Nah, akan menjadi sangat istimewa bulan bulan Ramadan ini. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, setiap ibadah memang punya punya keistimewaan sendiri-sendiri. Sholat, zakat, semua. Tapi kalau siam ini, ya disebutkan di dalam hadis-hadis, ini satu rangkaian ibadah yang oleh Allah pahalanya ini tidak ada takarannya, tidak ada ukurannya. Jadi semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah, akan diberi pahala jika itu baik sesuai dengan kadar nilai dan kualitas ibadah itu. Tetapi kalau siang, kalau puasa, ini sesuatu yang rahasia. Seberapa balasan Allah. Maka dalam hadis, as-saumuli wa ana azibi. Puasa itu adalah milik saya dan saya akan membalasnya. Tanpa disebutkan berapa balasan itu. Asri amsalihah 10 kali lipat atau apa, tidak disebutkan di situ. Ya, ini artinya Allah akan memberikan pahala pada puasa itu dengan tanpa ada ukuran seberapa banyaknya. Kemudian Allah juga bersabda, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya akan diberikan oleh Allah tanpa ada hitungan. Oke. Kita ingat ada sebuah hadis mengatakan wong sholat batang rokaat itu tidak semua batang rokaat dikasih pahala oleh Allah. Bisa juga yang dikasih pahala itu hanya satu rokaat. Bahkan bisa juga setengah rokaat. Bahkan hanya ketika Allahu Akbar saja. Sebab apa? Sebab yang diberi pahala oleh Allah itu syarat yang pada saat itu dia konsentrasi pada Allah, dia ingat pada Allah. Jadi batang rokaat bisa juga tidak utuh batang rokaat. Barangkali itu seperti salat kita. Kita ketimanakan Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar itu semuanya sudah kita antisipasi jangan masuk. Tapi begitu Allahu Akbar masuk semua dalam hati. Gilingan pasar, gilingan mana, gilingan mana. Saya kira sama saja. Yang dinilai oleh Allah itu seberapa jenengan pada waktu itu ingat pada Allah. Tapi kalau puasa itu ada keistimewaannya sendiri, diantaranya adalah di dalam puasa itu ada sabar. Puasa itu sebenarnya sabar. Ya, saya tidak perlu mengupas dari sisi lafziahnya. Tapi di dalam puasa itu jelas ada sabar di sana. Lah kalau orang sabar, terutama bagi saudara-saudara saya yang doyan merokok misalnya, yang senang makan, minum, buat itu merupakan ujian yang sangat besar sekali. Terutama saya dan sekretaris saya sendiri. Paling berat itu. Nih. Dan zaman bisa merasakan sendiri, ketika perut itu lapar, apa-apa enggak enak. Ya, jalan-jalan juga rasanya enggak enak. Enggak enak semuanya. Ini berarti di dalam puasa itu mesti harus ada sabar. Inilah yang menjadikan puasa itu istimewa. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab.
Orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa hisab. Kita soan ke hadirat Allah, ditimbang seberapa salat kita, oh nyok ki ganjarannya semene. Ditimbang zakat kita ganjarannya semene, haji kita ganjarannya semene. Tapi kalau sabar, Allah tidak usah ngitung ganjarannya semene, jiku okarpe diwi spiro ganjaran. Nah ini nilai istimewanya siam gitu kan sekalian. Maka sangat banyak sekali hadis-hadis yang mentahmiah pada kita untuk kita merasa senang, merasa syukur bila Ramadan itu datang. Jangan sering dengar kan, wong Islam nek ketekan bulan Ramadan itu kudu senang sebab bulan yang istimewa. Bulan-bulan di mana di sana akan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan pintu tobat. Itu bagi orang-orang yang imannya kuat. Tapi bagi yang seperti saya dan lain sebagainya itu mesti ya rada hitung-hitung. Ya Allah, sebulan penuh enggak bisa merokok. Enggak bisa jalan-jalan, enggak bisa menikmati soto pada siang hari begitu nggih. Nah, begitu. Jadi di dalam puasa ada sesuatu yang istimewa secara batiniah. Akan dikatakan nek teko bulan Ramadan itu pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah, setan-setan akan diikat. Dan selalu ada undangan, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan itu. Wahai orang yang sedang melakukan keburukan, hentikan keburukan itu. Ini saatnya pintu surga dibuka. Mari kita berbondong-bondong masuk sana. Ada pertanyaan begini. Jarene pintu neraka itu dibuka. Tapi kok ijak akeh men wong maksiat, ngene ya, mboten. Masih banyak orang maksiat kan? Orang maksiat itu berarti kan orang yang akan memasuki pintu neraka. Padahal jari rokok itu wis ditutup, setane di cancang. Ini gimana Pak Kiai? Jawaban sampean pripun itu? Kalau saya ditanya, jawaban saya itu nada jengkel. Lah wis ditutup kaya kok buka karepmu dhewe. Setan wis dirantai kok semangka uculi dhewe. Sebenarnya itu sudah dirantai, sudah ditutup oleh Allah. Dene kok kowe jek maksiat berarti membuka dhewe nguculi dhewe. Jadi ini berkaitan juga dengan istiwanya bulan Ramadan. Tapi nyuwun saya tidak puasa sembarang puasa juga sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat ada keistimewaan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang sangat jorok dan perbuatan mungkar. Itu tentunya dipertanyakan, sholat yang seperti apa? Sholat yang kualitasnya, yang nilainya itu berapa? Demikian juga pada saat haji, kita mendapatkan janji-janji al-hajjul mabrur, laisalahu jazaa'un illa jannah, dan banyak sekali janji-janji itu yang haji seperti apa? Zakat juga begitu semuanya. Ibadah-ibadah ada janji-janji. Ada janji-janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu puasa itu pun juga demikian. Maka oleh Imam Ghazali itu dikategorikan puasa itu ada tiga. Shaumul umum, shaumul khusus, wa shaumul khususil khusus itu kata Imam Ghazali. Jadi puasa itu ada puasa umum. Puasa umum itu barangkali ya puasa kita ini. Yang penting ketika kita puasa itu menjaga perut kita, menjaga farji kita dari apa itu sesuatu yang masuk ke perut, dari sesuatu yang berkaitan dengan masalah syahwat. Itu kita jaga.
Ini saumul umum seperti itu. Puasa kita ini tampaknya masih dalam tingkatan yang sangat rendah. Awak dhewe kan selama ini sing penting ora ana perkara sing batalake secara lahiriah. Mendinglah daripada tidak sama sekali. Kemudian kita naik kedua adalah saumul khusus. Nanti yang kedua ini yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang ketiga ada saum khusus, sil khusus. Puasanya yang lebih khusus lah, puasa yang lebih khusus. Karena di dalam Al-Ghazali diterangkan itu saumul qalbi, puasanya hati dari semua keinginan-keinginan yang sifatnya itu duniawiyah. Dari pikiran-pikiran yang sifatnya duniawiyah dan mencegah sesuatu yang selain Allah. Ini usomu khususul khusus, ini puasa yang paling berat sekali. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, oleh mukarrabin, orang-orang yang sudah berdekat, yang sudah dekat pada Allah SWT. Kita ada pada saumil khusus, poso khusus tok. Poso sing jenengane poso khusus tok niku bisa menjadi sempurna setidak-tidaknya harus ada tiga hal. Ono telung perkara. Yang intinya itu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarih adil asam. Menjaga telinga, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan, kaki dan semua anggota tubuh dari perbuatan dosa. Ini poso yang khusus. Yang disebut sebagai puasanya orang-orang yang soleh tapi belum sampai kepada tingkatan mukarrabin. Jadi yang pertama kita ketika puasa harus ghadul basar. Ya nek bahasane kitab niku nek jawakno ngeremake mata. Mencegah dari anil ittisak fin nadri ila kulli ma yuzammu wa yukrah. Menyegah dari penglihatan yang di situ tidak baik, di situ dilarang, bahkan di situ diharamkan. Niku yang pertama. Jadi kalau kita akan puasa betul, yang kita berharap dari puasa itu akan banyak rahmat maghfirah Allah SWT. Ini persyaratan ini mutlak harus diikuti. Pertama, ghadul basar. Jadi ketika kita puasa, maka kita harus kita jaga. Jangan sesembarangan memandang atau mencuri-curi pandang. Tidak boleh, mata harus dijaga betul. Sebab kita semua sadar dari mata itulah mula bukanya terjadi maksiat yang besar. Bagaimana? Pertama kali melihat, setelah melihat kemudian ingin mendekat, ingin kenalan, dan DST, DST, dan seterusnya, seterusnya. Itu bermula dari mata. Maka di sini kalau kita akan puasa yang sebenarnya, hindarilah. Hindarkanlah meripat kita, mata kita dari segala sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang yushilul qalba. Yang bisa membuat hati ini ketungkul. Ketungkul itu menjadi sibuk dari dengan apa yang semula kita lihat. Dan menjaga sesuatu dari yang melupakan. Atau yang membuat kita lalai zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata hadis yang diriwayatkan oleh Jabir an Anas, lima hal bisa membatalkan puasa kita, tapi puasa pahala kita. Pertama kali adalah bohong yang diucapkan oleh lisan kita. Kedua adalah ghimah, menggunjing. Ketiga adalah namimah, mengadu domba. Keempat adalah sumpah yang bohong. Kelima, ketika kita melihat dengan syahwat. Lima ini bisa yuftirna, bisa batalake ganjarannya pasane awak itu. Jadi kalau kita pikir pakai ini, pakai puasa yang tingkatan kedua, saumul khusus, puasa kita selama ini batal terus.
pahalanya itu tidak ada terus. Secara syar'i memang betul. Jadi niki anehnya di kita. Ana hukume pangeran, ana hukum syara. Hukum pangeran apa hukum syara itu ora hukume pangeran. Iya hukume pangeran tapi sing kagung hukumi lahir. Tapi kalau hukum sing hakiki ini hanya Allah yang punya. Hukum hakiki itu muaranya kepada kesungguhan dan keikhlasan kita. Yang ini sering orang tidak mengerti. Anggite nek wis ngene wis sah besok selamat ning gone rokok ning gone akhirat belum tentu. Masih ada satu lagi tuntutan yaitu hati kita. Justru itu yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum seperti itu. Tapi walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Lah ini yang kita selama ini salah. Badan kita polos-polos. Kalau ibu-ibu ya biasanya itu pakai apa? Blowing. Terus pakai hand body biar bersih. Tapi sementara hati yang dilihat oleh Allah itu tidak didandani, tidak direkso. Jombar saja, wush, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Nah ini. Jadi ini tataran dari kalangan orang sholat itu termasuk membatalkan pahalanya puasa. Bohong, maka harus dihindari. Ghibah, namimah mengadu domba, sumpah yang bohong melihat dengan syahwat. Yang kedua, hifdzul lisan amma dzukir. Jadi menjaga lisan itu dari tadi yang disebutkan. Jangan bohong, jangan ghibah. Kalau yang tadi, menjaga lisan, menjaga mata. Menjaga mata. Jangan sampai mendengarkan apa itu melihat kebohongan. Melihat orang-orang yang menggunjing, hindarkan itu semuanya. Melihat dengan syahwat. Niki nek cara ilmu tuwa dengok, nek cara syariat dengok ajnabiyah, wanita lain yang bukan mahramnya, sengaja melihat itu dosa. Kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i, sing nipis-tipis-tipis nih, seperti ketika mengajar, seperti ketika berkomunikasi, ketika akan memberikan keputusan hukum, itu baru boleh kita melihat wanita ajnabiyah. Tapi kan selama ini kita enggak gitu. Kita melihat untuk konsumsi syahwat, ya. Untuk syahwat kita. Jadi senang kita melihat karena ini syahwat kita menjadi bangkit. Kalau syahwat bangkit itu otomatis nafsu menjadi senang begitu. Nah, ini yang sering kita lakukan, maka besok puasa. Pada waktu puasa sementara itu dihentikan. Kalau perlu matanya dikasih solasi biar. Ya, kemudian hifdzul lisan, lisan itu dijaga betul. Mulutnya juga dikasih solasi. Sangat baik sekali pada waktu itu kita menjadi orang yang tidak bisa bicara. Wong sing napa niku sing ora iso ngomong niku. Bisu, menjadi orang bisu bagus sekali. Dan menjadi orang yang buta, bagus sekali pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, telinga kita mesti harus dijaga. Jangan mendengarkan hal-hal yang haram. Setiap ucapan yang haram, itu apabila didengarkan, itu menjadi haram. Sekali-kali kalau di Sultan Agung, saya ngini-ngini kira apa-apa. Jadi apa saja yang ketika kita lihat haram, itu kalau kita dengarkan, itu akan menjadi haram. Kalau kita dengar, itu akan menjadi haram. Oke. Seperti riba itu kan haram kan? Bahkan di dalam Al-Quran, la yaktab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di dalam Al-Quran juga ada larangan untuk sabu, misuh-misuh. Apalagi dalam hadis sudah diterangkan semuanya. Bila kita dengarkan pada waktu itu, maka kita akan haram. Akan haram juga mata kita, juga lisan kita. Jika kita melihat, mengucapkan sesuatu yang haram, ini akan menjadi haram. Subhanallah.
Nah, kalau begitu betapa sulitnya kita menghindar. Ketika kita memegang HP atau kita melihat TV, di dalam HP sekarang ini kalau saya melihat, bagi orang yang senang soal politik, di sana akan banyak cerita-cerita bohong, pisuh-pisuh kata sangat gih. Kesannya orang itu semuanya kepengin benar. Siapa orang kok menyalahkan orang lain itu berarti menganggap bahwa dirinya itu benar. Siapa saja yang satu menyalahkan ini berarti iki sing bener iki jadi tinggi, sing salah tinggi. Dan kadang-kadang kita merasa senang, merasa bangga jika orang yang kita dukung itu wah ngomongannya hebat begitu, menang begitu. Ya, yang penting ini sekretaris yayasan jenengan niku sing penting ojo rame, ojo tukaran, yang penting seperti itu. Wah, ini saya rada kaget seorang sekretaris yayasan. Prinsipnya hanya secepek itu. Selan-selan tidak ada perjuangan begitu. Tidak ada keinginan, aku nak muni perubahan aja jangka nomor jilo ya. Tidak ada keperubahan, padahal kita diharapkan untuk setiap hari kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Tidak boleh stagnan, monoton. Bahasa sekarang itu istiqomah yang rapi. Nah, itu ada seperti itu. Kita lihat di sana. Maka besok pada waktu puasa tidak perlu lihat-lihat itu. Belum lagi yang senang pada konten-konten yang lain. Wah, sing rusuh-rusuh nih umpun-umpun. Wah, ini ku namun gambar mawon. Cara syar'i tidak apa-apa. Coro syariat ini ku betul-betul. Sebab ini ku gambar. Yang dilarang kan kita melihat fakta fisik. Tapi itu gambar, tidak apa-apa. Cara syariat. Dan ini kan namanya pikiran cetek. Sebab semuanya itu muaranya kenapa dilarang? Karena semua itu membuat kita itu ketungkul songkok Gusti Allah. Kita bisa melupakan Gusti Allah. Suatu hari kita pakai HP, TikTok dan lain sebagainya, kesel nanti mencari apa isu yang macam-macam. Nanti keboros deh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhtab wal-mustame' syarikani fil itmi. Orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkan itu sama saja dosanya. Sama saja dosanya. Maka diatur dalam soal etika, akhlak, agama. Iku nek ana wong ngrasani nek kowe ora iso ngendhek kowe lunga. Keluar dari kelompok itu. Sebab kalau kamu ikut mendengarkan, kamu termasuk kok mendapatkan bagian dosanya. Maka dikatakan kam min shaimin laisa lahu jazaa'. Laisa lahu min saumihi jazaa' illal ju' wal 'athas. Min hadis Abi Hurairah. Banyak sekali orang yang puasa yang sama sekali puasanya itu tidak ada pahalanya. Kecuali hanya lapar saja, hanya lapar dan ngelak saja yang kita rasakan. Nauzubillah. Nauzubillah. Oleh karena itu maka mari kita siapkan sedemikian rupa Ramadan yang akan datang ini. Kita persiapkan fisik dan batin kita. Kita tidak bisa mengeluh kita betapa sulitnya. Karena memang istimewanya bulan Ramadan ya, kesulitan-kesulitan itu yang bisa kita hadapi, yang bisa kita lakukan dengan baik. Innamay yufassabiruna ajrahum bighairi hisab, sebagaimana tadi yang saya katakan. Nah, dan sekaligus mari Ramadan ini kita buat evaluasi. Buat evaluasi diri kita. Seperti apa ini? Sudah seperti apa sebenarnya kita ini? Masuk dari bagian perintah Allah supaya kita selalu bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lil. Hendaklah diperhatikan apa yang sudah kamu suguhkan untuk besok kalau kamu selain kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat artinya memerintahkan kepada kita supaya kita mengevaluasi, meneliti, ya, mencermati amal-amal kita selama ini. Kalau terdapat kekurangan, kita upayakan untuk bisa kita tambah. Kalau ada kesalahan, bisa kita benahi. Kalau kurang sempurna, bisa kita sempurnakan. Harus seperti itu.
Jadi bulan Ramadan itu sangat enak sekali, sangat tepat sekali untuk kita muhasabah. Setiap amal kita pasti akan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mari sekali lagi kita teliti diri kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Karena kamu akan dihadirkan di al-ardul akbar, al-ardu ain ra'dot, di dalam perhelatan yang sangat besar sekali, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, sebab wong sing wis biasa neliti awake ketika urip, nanti di akhirat akan diteliti oleh Allah, akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasir, hisab yang mudah. Mari kita gunakan kesempatan ini. Dan tentu tidak berhenti di situ saja. Kita bisa muhasabah dengan baik itu kita harus sadar dulu, harus paham dulu. Sadar, paham dulu. Kuncinya orang hidup itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Itu kuncinya. Sudahkah perbuatan kita selama ini arahnya pada pengabdian kepada Allah? Baik kita di Unisola, kita dikerja di mana, kita ada di organisasi mana. Apakah tujuan kita ini benar-benar sudah berkhidmat kepada Allah? Karena liak budun di dalam ayat itu semata-mata kita harus begitu. Dan kita juga harus memahami seperti apa dunia ini. Seperti kemarin sudah saya katakan, bahwa kalau kita cermati betul, urip iki kok dolanan. Kata Al-Qur'an, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa kehidupan itu seperti orang dolanan. Lahbun itu olah jisim. Ngalor ngidul pakai fisik. Niku lahbun. Bendino utak-utik kesana kemari, bangun, rampung, bukti menek, genti tuku kono, ngaleh rono menek, niku lahbun. Karena lahwun itu adalah suasana hati yang larut dengan keadaan yang kita lihat, itu lahwun. Ini dalam tafsir At-Tabari seperti itu. Nah, hidup itu kalau kita perhatikan hanya itu saja kok. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang istimewa di dalam hidup ini selama jenengan sudah umur 40 tahun, 50 tahun, ada yang menarik? Tidak ada. Jujur aja, sejak dulu kita hidup ya koyong ini kita terus. Yang kerjanya di Unisola ya lewat itu dalane umpul-umpulan tekan kene bali meneh. Unisolane ya ngene iki terus. Cuman aku ana bedane siti pesenan kantor ning ngarepan. Dulu sama saja begitu. Di jalan juga seperti itu. Udah. Kita yang berumah tangga juga begitu. Ya. Misale itu profesinya sebagai petani ya paling ning sawah Bali. Sawah ya kuwi dalane ya kuwi. Omae ya kuwi mangane ya sing ngono kuwi kok oh ya kaya apa ya paling-paling sing paling enak iwak wedhus sing pak sapi gurame ambek pak pitik diolah dadi sing macam-macam meneh. Mbon ngaten niku. Tukang omah ya turune iki ya kamare kuwi bojone ya kuwi terus. Yang aneh di dalam kehidupan itu apa? Tidak ada yang aneh. Tapi kok awake dhewe kok kerasan nggih? Kerasan. Saya ingat, saya pernah baca di TikTok itu lucu. Jadi itu dalilnya TikTok. Ada seekor ayam yang sedang ngeremi, anaknya banyak sekali. Ada 12 begitu saya hitung itu diri-diri. Salah satu anaknya tanya kepada ibunya, "Bu, nama kita kok cuma satu ya Bu ya? 12 kita ber-12 kok namanya si Cito merpitik. Yeah. Menungso itu setiap lahir dikasih nama, sekian banyaknya ada namanya sendiri-sendiri. Kenapa kita hanya satu?" Jawab ibu enak aja. "Ya nanti suatu ketika akan berbalik. Kowe engko jenengmu akeh, sing menungso iki jenenge siji. Ketika mati manusia itu mayit semuanya. Sugih kere mayit kan. Tapi kita kalau mati kan macam-macam. Ada ayam geprek." Ada ayam penyet, macam-macam ayam bakar, ayam goreng dan sebagainya.
Itu nanti di sana. Udah kita sabar, itu memang belum giliran kita, kata ibunya seperti itu. Nah nih, jadi dolanan mawon. Kalau namanya dolanan itu waktunya terbatas, ya yang dilakukan itu-itu saja. Seperti ketika kita melihat sepak bola, 90 menit penuh ya kayak begitu tok, tendang ngalor ngidul ngetan ngulor, sing main kayak profesional sak desa tetep wis ngono kuwi tendang rono. Rene ndak ada yang aneh. Sama-sama tanya yang aneh ya yang aneh. Awakmu kuwi napa wis kaya ngono awake biyen kok medong terus sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita. Niku. Lakipun walakun wazinatun hiasan-hiasan kepengen penampilannya itu wah paling cantik, paling bagus, paling mewah. Zina, paes-paes pun zaman delok mungkin kan anane mung iku tok di dalam kehidupan ini. Watafakhurum bainakum tafakhur niku umu-umuan. Umu-umuan niku ya wis pokoknya kom berkompetisi di dalam hal yang sifatnya itu membanggakan diri, yang sifatnya itu membuat diri itu menjadi terhormat secara lahiriah. Makanan juga begitu. Wah, kalau kita masuk di restoran yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ini bahasa pesantren itu justru restoran yang mewah-mewah, mahal-mahal, yang tidak jelas halal haramnya itu namanya kopet, restoran kopet itu di pesantren saya itu ada julukan begitu. Jadi kalau warung restoran yang mewah, yang orang cetok halal haram itu dijuluki kalau anak santri saya itu restoran kopet, warung makan kopet. Saya nggak ngerti dari mana itu bahasanya. Nah, iya kan, kita masuk warung yang mewah, wah, tafakur. Nah, itu loh duit wakil. Kita akan datang kemana, sampai di lokasi, kita keluar dari mobil Alphard kita yang baru, wah, platunya bedidak. Tafakur. Dia umu-umuan, pakaian juga begitu. Jenengan tanya pada ibu-ibu, kudungnya ada berapa? Ada 10 ya Bu ya? Lebih dari 10. Jadi, kudungnya disesuaikan dengan pakaiannya. Nek pakaiannya rada kuning titik kudungnya, cocoknya yang itu, banyaknya bukan main. Sampai sepatunya juga begitu. Allahu Akbar. Maksudnya kan, wah. Kan kelihatan gimana begitu tafakur. Nah, dia tidak ingat, tidak sadar bahwa setiap satu pasti akan dihisap oleh Allah. Maka orang kaya masuknya surga lebih lama daripada orang kere. Nah, orang-orang larat seperti kita ini, yang dihisap oleh Allah, ya apa adanya, duwe niki. Lalu terus, apa mana yang kau duwe, betul gak ada, gak namung niki, Gusti. Woi kita, gak mau. Nggih, mun mboten enten sing diteliti malah ya sekono ndang mlebu swarga. Balik sing kaya-kaya ya jar. Dari satu persatu udung yang warna putih, yang warna merah misalnya, hitam itu semua dari mana belinya? Buat apa? Tanyakan semua oleh Allah. Enak dadi wong sugih apa dadi wong kere ya jar? Enak dadi wong larat ternyata di sana nanti tidak banyak tanggungan, tidak banyak resiko, tidak banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku sampai jabatan juga begitu, sampai digawe kroyokan. Gitu. Saiki diremangi pentung-pentungan, poyok-poyokan ya karena jabatan. Paling ngeri mana niku tidak hanya itu. Nasab wis saiki digawe kroyokan kok. Dadi digawe tafakur, digawe umum-umuman. Aku keturunan Sunan Kalijogo. Apa penting kenyataanmu iki piye ngotenan. Keturunane iki keturunane iku dadi apa bahasanya ada rasialisasi. Wis menjadi kepentingan-kepentingan tertentu yang tujuannya ya tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, akeh-akehan bondo, akeh-akehan anak. Bangga-banggaan anak ditakoni anakmu piro? Jawab iki kan cukup anakku ki telu. Ijek ditambah ke mana? Wah, sing siji dadi dokter,
sensitif dari pejabat iki. Ini iku jenenge umum-umuman karo anak. Kita juga begitu rasanya itu nek ora dikandakno anakku sing siji ngene iku ora kurang bangga, kurang sempurna. Begitulah. Nggih, tapi kita ndak ngertinya, semuanya itu tidak akan lama. Yang kita rasakan itu membanggakan, menyenangkan, itu tidak lama saatnya. Ana wong sekolah sejak kecil umur 20 tahun sudah mulai akan skripsi buat titel S1. Nanti 25 tahun sudah S2. 30 tahun sudah guru besar, profesor. Terus mulai dia ilmunya itu dibuat untuk kerja. Usaha iki. Sukses. 5 tahun sukses, dia umur 35 tahun sudah sukses. Kemudian tahun berikutnya dia akan baru menikmati itu. Menikmati betul-betul itu hasilnya. Tapi ketika umur 45 tahun dia sudah ada peringatan dari dokter, kowe ora kena mangan iki, ora kena mangan iki. Itu kalau kita pikir-pikir hanya berapa saat saja kita nikmati dunia ini. Gitu. Namun sedelok tok. Wah, uangnya bermiliat-miliat. Tapi kapan ninggon? Nek pengin tak kandaki kapan ninggon restoran atau ninggon warung kok pesene kok pesen teh tawar. Wis bahaya, mesti ana perkara kuwi. Air putih ini mesti ana perkara niku. Wancane sing melarat-melarat kados kula sampean niku mangan sate enake ra karuan, duren kadek wis klonyap, klenyep ora iso ngrasake. Sebab dilarang oleh dokter. Lho nek niku miliatan ambek sing melarat kados kula sampean pilih ndi ya, Jan? Sampean dikek duit miliatan tapi ora entuk ngene, ora entuk ngono. Mendingan awake dhewe wis tuwek ngene iki aja sate aja masuk. Masuk ndak ada masalah. Nah, lha niku. Jadi nek dipikir-pikir ya hanya sekedar saja, maka di belakangnya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'u. Kehidupan itu hanya bondo. Kesenangan sing sedelok mata itu di situ ada makna sedelok. Yang membujuk kita, membuat kita itu terpengaruh, membuat kita itu lupa segalanya. Padahal nek dipikir iki omong sedelok. Maka mari sekali lagi kita kembali Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu, untuk memperbaharui, mentajdid diri kita. Harus ada perubahan di dalam bulan Ramadan, dari yang tidak baik menuju yang baik. Niku, insya Allah usia kita buatlah usia yang berkah, karena kita syahatulillah asalkan dari banyak sekali orang yang usianya panjang tapi faedahnya sedikit. Itu bukan usia berkah. Banyak sekali juga orang yang usianya pendek tapi manfaatnya, hikmahnya besar sekali. Itu namanya usia yang berkah. Maka ketika kita minta pada Allah, ya Allah tawil umurana, panjangkanlah umur saya, jangan lupa. Untuk apa? Tentu untuk menambah ketaatan kita, untuk bertaubat. Njal umur dawa mung kanggo ngalor ngidul, hapenan udah tudut nggak apa maksudnya. Mendingan umur pendek, seperti Imam Ghazali itu tidak panjang umurnya, 55 tahun. Imam Syafi'i juga tidak begitu panjang. Banyak imam-imam, tapi karyanya, faedahnya juga tidak bisa ditaker saking harapan kita seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linas. Wah, ini tampaknya sekedawan banget nih, siang nih. Mohon maaf, ini saya besok puasa dan jaket dulu. Besok puasa tidak bisa karena ada wajibah dengan satu-satu. Ya jika nanti berkenan ya, wis ulang Sawal lagi. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
menyikapi bulan puasa itu ada fenomena sosial. Jadi mungkin lebih fokus pada pribadi, ada fenomena sosial. Biasanya di akhir Ramadan itu mereka merayakan pesta, sebenarnya pesta kemenangan katanya. Pesta kemenangan lalu mereka melakukan tanda petik hari itu sebutan jeng-jeng gitu. Kayak jeng-jeng mau beli pakaian yang baru, jalan-jalan, menghabiskan duit gitu. Bahkan ada istilahnya cuci sampai ke arah sana keplat malam-malam. Nah, menyikapi fenomena sosial itu Islam berkata seperti apa dan bagaimana peran para ulama itu bisa mengedukasi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca satu riwayat, Kiai. Mohon penjelasan. Karena tadi disebutkan bahwa keistimewaan bulan Ramadan itu fokus pada syahrul Ramadan dan lati husnani himpunan udang dinas, bebek dinas, dinas, dewal mukor. Jadi Al-Quran yang 30 juz, yang 30 juz itu diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz yang 30 juz. Satu per satu sesuai dengan kejadian. Dan saya membaca riwayat itu kecuali satu, yaitu ayat kursi. Kenapa ayat kursi itu tidak singgah di Lauhul Mahfuz? Dan keterangan di dalam riwayat itu, karena ayat kursi itu menerangkan zat-zat Allah. Mohon penjelasan, Kiai. Terus. Terima kasih misalnya bagi saya terus. Yang saya tadi senang dari nasihat Pak Yai itu, ya ini sebentar, kenikmatannya hanya sebatas air kelautan. Air yang dilakukan adalah kenikmatan yang di air laut. Dirinya hanya bagaikan renau di bakor, jalan-jalan hanya makan mungkin. Tetapi banyak manusia kita memilih yang kepentingan dunia semata. Karena itu ada apa? Kenapa begitu? Sehingga kita mendapatkan solusi bagaimana agar kita memilih yang kenikmatannya signifikan di akhirat dan abadi. Terima kasih. Saya sedikit Al-Quran turun itu yang dilalui Mahfuz urutannya seperti Mustafa dari Al-Quran matur nuwun. Pertanyaan-pertanyaan panjenengan sepanjang saya tidak ngerti, ya saya akan bilang tidak ngerti. Karena ini hampir sifatnya itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah penjelasan-penjelasan yang tidak bisa kita akal, yang harus kita mengikuti apa yang dikatakan Gusti Allah atau Rasulullah. Terus saya akan menjawab mulai dari pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Memang dulu setan itu pernah
pernah apa itu namanya marah kepada Gusti Allah. Setan ini suara pangeran. Ketika difonis dia tidak akan menjadi lah, akan mendapat rahmatullah, akan sampai akan pasti mau neraka. Setan tampaknya sudah tidak bisa mengelak. Maka dia menerima keputusan itu tapi dengan permintaan pada Allah. Berikanlah saya kesempatan Gusti untuk menggoda manusia, zuriatu Adam, dari depan, dari belakang, dari samping, semuanya disebut oleh setan. Mohon izin untuk saya bisa membelokkan manusia itu zuriatu Adam untuk kawan besok kami di neraka. Jawab Allah, silahkan. Illa ibad al-mukhlasin, begitu, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Itu yang tidak akan bisa kamu sesatkan. Nah, jangan pernah dengar bahwa setan itu selalu berkembang, selalu terus bertambah, sedangkan matinya itu lama. Maka janji permintaan setan yang diiakan oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah inilah yang membuat kita itu seperti ini. Yang membuat manusia itu lupa, tidak bisa berpikir, selain suangan nangis, yang penting menuruti kenikmatan dunia-dunia ini. Tapi ini, sama merasa susah-susah. Sebab kalau banyak orang masuk neraka, itu berarti surga akan semakin longgar. Setiap orang itu sudah dikasih oleh Allah. Neraka, surga, neraka, surga. Ketika nerakanya itu ditinggal, kalau ketika surganya ditinggal oleh neraka, itu berarti surganya kosong. Itu nanti kita yang akan mewarisi. Jadi silakan semuanya tidak akan Islam, silakan. Surganya akan lebih luas. Pikiran begitu saja kita daripada puyeng-puyeng. Ini sudah an. Jadi pertanyaan penjelasan itu ya pertanyaan sejak dulu kala pasti ada pikiran seperti itu. Apa yang menjawab manusia itu tidak sadar? Ya karena mereka tergerus, tersesat oleh nafsunya. Ini nomor siji musuh kita. Ketika Kanjeng Nabi pulang dari peperangan yang sangat besar, perang Tabuk atau perang apa itu, kata beliau, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa? Jihadun nafsi, jihadul akbar. Memerangi nafsu itu perang yang paling besar. Dan kita sudah bisa membayangkan perang-perang pakai fisik itu abotir agaruan. Rasa takut dan lain sebagainya. Tapi perang melawan nafsu itu aneh. Begitu kita kalah malah rasanya itu nikmat. Begitu kita kalah marah kita rasakan, tapi semuanya itu adalah sifatnya hanya sesuatu. Sekali lagi, illa man hadallah, kecuali yang dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jawabnya dan saya pamungkas nih jawab ini, ya, memang seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ayat kursi, justru saya sekarang baru mendengar nih Kiai. Ini kalau perlu nanti saya lacak, tapi Kiai bisa menunjukkan itu dari riwayat siapa, dari kitab mana, kecuali ayat kursi. Ada kata-kata kecuali ayat kursi, karena di dalam ayat kursi itu banyak menerangkan tentang zat-zat Allah. Ya kenapa? Sebab ayat yang semisal dengan ayat kursi itu enggak banyak. Kenapa itu diturunkan? Karena hanya ayat kursi saja, itu yang menjadi pertanyaan kita. Seperti ayat-ayat yang menerangkan tentang zat Allah Asmaul Husna itu juga sama-sama. Allahulah misalnya ayat kursi Allahulah ilahil qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Senada dengan ini muradnya ayatnya itu juga banyak. Memang ini sudah harus ada perhatian sendiri terhadap ciri-ciri ayat-ayat itu. Jadi nun sewu kiai saya tidak bisa menjelaskan tentang. Kalau saya ngarang-ngarang malah tidak bagus. Kemudian pertanyaan yang pertama, tadi gimana lupa saya sampai.
fenomena sosial setelah puasa. Oh iya, iya, saya paham. Ini namanya orang yang tidak bisa belajar mencari hikmahnya puasa. Insya Allah itu sebenarnya melatih kita ketika puasa. Ketika kita lapar, diharapkan lapar kita itu bisa menggugah rasa sosial kita. Dan misalnya, ya Allah, aku tinggalah dari jam ini sampai jam sekian tidak bisa makan. Laparnya seperti ini. Bagaimana dengan kawan-kawan saya yang sekarang tidak bisa makan? Betapa sulitnya. Jadi jiwa sosialnya itu mulai bangkit, mulai. Mestinya harus begitu. Mestinya harus begitu. Jadi dari pelajaran awal hikmah-hikmah puasa yang tadi saya katakan sebagai puasanya orang khas, itu insya Allah dari situ nanti akan muncul. Misalnya dengan orang yang salah paham, rampung poso itu malah jreng-jreng. Wah, kita rayakan kemenangan. Menang lawan apa? Menang ini menang lawan sopo. Nek pengen kemenangan ya hanya menang melawan nafsu karena pada saat puasa. Jadi tidak menang dengan pada siapa-siapa, menang awake dhewe iso melawan nafsu. Bisa sabar menghadapi kesulitan-kesulitan ketika kita puasa. Nanti jadi itu jelas jawabannya karena orang belum paham. Apalagi kemudian disertai dengan pesta, minum-minuman. Nah, dengan joget-jogetan ya, na'udzubillah. Sama dengan orang yang merayakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun di kita adakan itu kan pastinya untuk tambah, untuk takdir bahwa usia kita sudah hilang. Sudah akan tambah. Nah, usia tambah itu baru sampai tidak karo kuburan. Tapi malah dipesta. Buat pesta yang macam-macam, lho ngar mati kok malah jingklak-jingklak ya. Sama dengan itu orang yang tidak paham. Nggih, nggih seperti itu. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Ada ini tambahan sedikit bagi teman-teman yang misalnya besok pada hari Ramadan itu tidak mampu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah tidak kemampuan itu insya Allah sering ngalah. Jadi upomo sampean orang poso, teman-teman kita yang punya profesi beca atau kuli bangunan, kuli panggul, nanti disampaikan apabila tidak mampu sama sekali boleh mokah, tapi secukupnya saja. Gusti Allah ngalah, karena kalau kamu tidak melakukan kerjaan itu, anak istrimu tidak akan bisa makan. Diberi kelonggaran. Tidak hanya sakit saja. Sehatlah sekalipun, tapi kalau mengganggu di dalam mencari nafkah, itu Allah memberikan kemurahan. Jadi, agama itu laisa alaikum fiddin min haraj. Agama itu tidak sulit, tapi harus juga dihitung berapa hari ditinggalkan. Besok kalau waktu longgar harus kita gantikan. Dan ini sampean kepengen golek rekayasa syar'i tapi ora rekayasa ndak bisa hakiki. Sampean kepengen mokah. Nyetir ning Solo niat arep silaturahim atau arep ziarah sama kenopo kandaran. Ini khusus ini saya beritahukan kepada sekretaris saya. Banyak sekali. Islam jangan memberatkan. Allah akan memberikan kemudahan. Ya, mantap ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana. Laju aswatu amrina, ya Allah, perbaikilah agama kami. Karena agama itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Perbaikilah dunia kami, ya Allah, karena di sana kami hidup. Perbaiki juga lah akhirat kami, Gusti Allah, karena di sana besok kami akan datang, ya Allah. Jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan. Dan jadikanlah mati kami kelak sebagai usaha untuk menghentikan perbuatan-perbuatan. Allahumma ya Allah, nas'aluka salamah fi dinina wa dunyana wa akhirah. Wa min keselamatan ya Allah.
agama kami, dalam kehidupan kami, dalam entekot kami. Berilah kami berkah semua apa yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, mohon panjang umur, masih wafiat untuk menambah ketaatan kami kepada Engkau ya Allah, untuk melaksanakan taubat yang sebaik-baiknya, taubatan nasuha. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma a'inna 'ala dzikri. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami bisa berzikir yang baik dengan benar. Wa a'inna 'ala ta'ati, berilah kami pertolongan agar kami bisa melakukan taat dengan yang baik. Agar kami bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan yang paling baik ya Allah. A'inna 'ala dzikri. Dan bilah kami pertolongan untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang berikan kepada kami ya Allah yang menjelaskan. Ya Allah, Engkau lah yang penolong kami di dunia dan akhirat. Akhirilah hidup kami dengan keadaan muslim dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang berkata muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kami semua sudah datang. Semoga kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin untuk menyambut saat Ramadan ini dengan suka ria dan menyiapkan hati kita sebaik mungkin. Menjaga lisan, menjaga mata, menjaga bagian-bagian khusus kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.